Diam. Aku kalau kau jujur tadi okey. Tapi kau tipu aku. Masalahnya kau tipu aku. Aku tanya elok-elok tadi. Bang, minyak paket ada. Tuh, tengok kau cakap. Tindakan beberapa orang peniaga yang enggan menjual minyak paket 1 kg dan gula 1 kg kepada warga tempatan mengundang padah apabila premis mereka di sekitar Melaka diserbu penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN semalam. Kejayaan operasi itu adalah hasil tindakan melalui Opsamar oleh anggota penguatkuasa KPDN Melaka yang melakukan uji beli di premis tersebut. Melalui uji beli yang dijalankan mendapati beberapa orang pekerja pasar mini memaklumkan bahawa minyak masak paket 1 kg tiada di premis tersebut apabila diminta. Curiga dengan kenyataan pekerja itu, sepasukan anggota penguatkuasa beruniform telah melaksanakan pemeriksaan menyeluruh ke atas pasar mini terbabit. Hasil pemeriksaan telah menemui sejumlah minyak masak paket 1 kg dan gula pasir kasar 1 kg yang disembunyikan dalam stor milik premis berkenaan. Sehubungan dengan itu, satu tindakan sitaan telah dilakukan ke atas barangan kawalan bersubsidi tersebut serta dokumen urus niaga yang berkaitan. KPDN HEP Melaka memberi amaran tegas dan tidak akan berkompromi dengan mana-mana peruncit maupun pemborong yang cuba untuk menyorok barang kawalan di negeri itu. KPDN HEP tidak teragak-agak mengambil tindakan terhadap mereka yang melakukan perbuatan tersebut. Orang ramai adalah digalakkan untuk memberi atau menyalurkan maklumat bagi memudahkan dan membantu pihak berkuasa menjalankan tugas dan amanah. Ni apa gula ni macam simpan. Beli gula you kata tak ada. Itu wadah hari tu restoran biasa. Mana boleh. Beli gula you kata gula mahal punya. Lepas tu ada sekarang ni gula ada kat sini. Gula yang murah kau suruh kat sini. Ada minyak lagi. Apa tadi bila orang tanya gula nak beli you kau cakap tadi. Gula mahal saja. Tak ada mahal. Ha. Ha. Ini tu wadah. Macam ni. Sekarang ini barang ada dalam kedai betul. Betul. Bila kata ada customer tanya ini gula 285 tau. You tak boleh simpan kalau you tak nak mau jual tau. Sekarang ni you letak dekat sini, you cakap dengan orang, tak ada jual. Ini kira you suruh tau. You faham tak? Sekarang ni you call you punya bos datang. Wah. Betul banyak tu. Tu. Lagi tu. Tak ada. Saya tadi mau beli gula, you kata tak ada gula. Gula mahal saja. Sekarang kat bawah kaunter, you ada gula. Dekat belakang pun ada gula. Engkau semalam cakap sampai 3 kotak. Ya. Dekat belakang aku jumpa 7 kotak tau. Maksudnya yang lama tu belum habis jual, kau dah order baru. Maksudnya belum habis ni kau dah order betul. Lepas tu kau tak kat belakang. Bila tarikh? Kau biar betul sebulan kau. Kau tak jual apa minyak ni? Kalau 3 kotak, 1 kotak buat 17 paket tau. Kat sini tak ada orang cek minyak ke apa? Habis macam mana kau order 3 kotak tak habis-habis? Ini pun kau order berapa kotak? 4 kotak, 7 kotak. Kat belakang aku jumpa ada 3-4 kotak lagi. Gula dengan minyak kat situ. Bawa kata dia ada apa ke? Bawa keluar semua kan? Bawa keluar semua. Yang pasti gula dia tak jual. Kalau kata dia betul jual. Dia pilih-pilih. Mungkin dia pilih-pilih. You pilih customer kan? Halo bang. Kita hari-hari buat ini kerja. Hari-hari kita tengok orang kerja. Kalau satu-satu pun, ini banyak eh. Tak sampai seminggu sudah habis tau. You cakap tadi mula-mula gula tak ada. Itu I punya kawan. Tadi yang telefon tu, dia telefon I tau. I sendiri dengar you cakap itu gula murah tak ada. Gula mahal saja ada. Bila kita check belakang, itu satu bandel gula murah ada tau. Kenapa? Bawah lagi ada? Tak boleh lah itu macam. You jangan cuba tipu kita. Itu barang subsidi tau. You tahu subsidi apa tak? Halo, Assalamualaikum. Kementerian Perdagangan. Minyak masak ada, gula ada, tepung ada? Minyak masak tak ada. Saya nak tengok lesen. Boleh saya tengok lesen majlis? Ini siapa? Tukar kedai? Orang Malaysia? Apa? Tak. Siapa? Nombor pasport ni? Okay. Maksudnya kedai ni orang Bangladesh punya? Ha. Lesen dia pun bawah nama dia. Ha. Ini sebelah kedai ni punya eh? Ha, tolong buka. Oh dah buka lah. Jadi cakap dengan saya minyak paket tak ada kan? Jadi apa bang? Pakai ini. Diam.
Aku kalau kau jujur tadi okey. Tapi kau tipu aku. Masalahnya kau tipu aku. Aku tanya elok-elok tadi. Bang, minyak paket ada. Terus tegak kau cakap tak ada. Betul? Betul tak? Ni first benda aku tanya tu kan. Aku tanya tadi first benda tu kan. Betul? Aku tanya macam tu kan. Ini store siapa punya? Aku tanya balik. Kedai punya kan? So sepatutnya ni semua barang kedai kan? Kenapa kau simpan situ? Aku tanya kenapa simpan situ, kenapa tak letak depan untuk jual? Itu saja. M. Sebelah N. N. Kenapa sebelah ada minyak? Ada 4 kotak minyak paket. Kongres pun ada? Kena lesen. Tapi tadi saya tanya, tak ada. Kalau ikutkan ni salah. Okay. Bagi tahu dengan owner. Telefon dia cakap KPDN akan ambil bawa minyak tu bawa balik. Owner akan kena charge lah. Bawa akta kawalan bekalan ni. Sebab lesen kita bagi. Sebab lesen kita bagi. Lesen itu kita saya consider dia sorok barang tu. Terima kasih kepada follower kami kerana telah memberi maklumat yang tepat. Jangan lupa menyokong usaha kami untuk menjaga hak anda.